Trans Nusantara FC berhasil kalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Kemenangan dramatis Trans Nusantara FC terhadap Persija Jakarta tadi malam membuat Raffi Ahmad sebagai pemilik klub sangat bangga dan bahagia sekali. Walaupun ini hanya pertandingan persahabatan, tapi menurut Raffi Ahmad ini adalah pertandingan yang sangat berkelas yang ditunjukkan oleh Trans Nusantara FC. Di samping itu, Raffi Ahmad berharap di pertandingan ini anak asuhnya bisa mempersiapkan diri dan mentalnya sebelum Liga 1 Indonesia dimulai.